Model cempe-cempenya iki gue dengan model parameter didol 5 juta. Iya, kira-kira utama tekan 5 juta didol ya. 5 juta ya. Lanang iki. Di kami kali sendiri hari ini kita ada di mana? Khususnya masih kita ini kecamatan Kaligising ya? Masih di kecamatan Kaligising, tapi di dusunnya desanya Sudimoro. Ini Purworejo ya? Ya jajaran. Kecamatannya Purworejo berarti. Desone Sudimoro. Nah, bersebelahan pegunungan dengan kita, tapi kita sempat berkolaborasi lama dengan beberapa ada kandang di sini. Sempat kita pernah dengan mbahnya ini juga. Sebelum sama cucunya, karena ada sifat uniknya di kandang ini turun temurun bergenerasi dari Mbah Kakung dan putrane terus saiki nang cucune Mbah. Kita aja perkenalan salah satunya dulu Mbah Hasmane, Mbah sapa Mbah? Atmo Suwarno. Mbah Atmo Suwarno. Sejak tahun piro teng pasar Pandarejo, Mbah? Awet tahun piro kae 70. Dari tahun 70 sudah pasar di pasar hewan Pandarejo. Oh wis, sampai hari ini masih aktif di sana. Iya. Jan geng-geng lek iki. Iki geng-geng sepuh-sepuh iki. Dan masih kondisi sehat dan tentunya iso tekan putrane jenengan, Kang Pringkil. Yuk putune. Yuk tuh puturene tuh. Ini generasi berikutnya diteruskan dengan ini Mas Edi. Sapa jenengmu? Gunawan. Gunawan Edi. Gunawan Edi. Iki kok ditakoni. Iki sekolahnya mek tekan di terus nerusne sekolah ra gelem apa piye kok sampai saiki nerusne dadi bakul wedhus. Bakul wedhus dan eksis juga sampai saat ini dan wedhusnya tergolong ya api-api ya, Mbak. Iya lumayan. Jenengan ngajari pripun pian, Mbak? Ya maune anu lambon ra randu. Awale randu. Jawa randu. Jawa randu. Pertama. Ya ora gawani munggah Jawa randu. Terus lama-lama HDPE. Karena aku biyen pernah ngedrop ning kelompok tani kene yo. Biyen ke jumlahe piro ya, Mas? Edi. 11 pertama. 11 ya. Dengan 10 betina 1 jantan yo. Kira-kira kado berhasil ora ning kene? Alhamdulillah berhasil. Beranak binak dan luwes-luwes ya? Ya luwes-luwes lah lumayan. Karena pada waktu itu min pirgo piro dorok-dorok 2500an 3000. Ya gale ono nang kene iki.
PCN-nya ya, sisa-sisa. Dan termasuk salah satunya iki. Termasuk iki. Iki mung sampean tuku ngene ya. Yo, Mbah tak deloke dhisik ya. Ini dulu waktu kita tahun piro kae ya, Dik ya? Kurang tahun yang lalu ya, 4 tahun, 3 tahun. Sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, waktu patang itu secara patang tahun ya, Mbah. Parameter kita mbiyen seperti ini aja, kita lagi ngedrop doro dengan dagu dan pasung model seperti ini. Kupinge wae penak-penak iki. Iki anak-anake mau ndi ya, Dik ya? Iki anake loro ya. Iki kawene ropo iki metu kempleng-kempleng. Pejantan lokal. Pejantan ini Pak Mudi ya. Oke. Sik remuni kandha Oscar. Oh, kandhane sik Oscar. Iki lho. Model iki anakan sing kepiro iki pisan iki babone tuwek kok ngene. Ana ping 4. Ping 4 iki, Mbah. Nah, model model cempe-cempenya. Iki kok dengan model parameter babone kaya kuwi. Iki kira-kira kan iki nek mbok mau, Mbah, iki mbok mau njotek sampean iki enten mau takono didol ra, Mbah iki? Didol nek payu 5 juta. Didol 5 juta. Ya, kira-kira mbok mau tekan 5 juta didol ya. 5 juta ya, Dik. Lanang iki, Mbah ya? Lanang. Asih siji kembarane wedok. Oke. Iki wedok. Wedok iki ya. Wedok iki rada kupinge kurang simetris sithik iki ya. Rada balik sithik iki. Nah, tapi sebelah api. Pasunge calone ya. Luwes lho iki. Nek 5 juta lanange tok, Mbah. Nangit tok. Wedoke 7000. Wedoke 7000. Berarti nek mau sepasang 12000. 12000. Dieng tenan iki regane. Dieng ya regane. Iyo nego ra. Oh, nego. Nego kah yo kena nego sithik yo kena. Syukur dengan kene. Syukur diturut ya. Oh, syukur diturut. Dengan kandang yang ada di belakang kamera ini, kandang iki wis kedaman biyen iki ngene iki yo. Bertahan dengan seperti ini dan iki lek cara nggih ngasilne duit sejak kowe leren sekolah ngono wis lah dipiro iki lek dolanan ora kena. Sukses banget ya. Wong biyen rumah saku rung duwe mobil, saiki duwe mobil barang kok ya. Dilompoke barang. Dilompoke nggih apa to? Calon. Wede. Ngono lho. Winter guyane dekne. Sekarang kita tanya saja, nek mbahnya dan bapaknya ini sudah cukup lama kita memahami dan memang terjun di dunia kambing wis lama ya. Lek sampean berang tahun mulai dari lulusan SMK. SMK. Lulus SMK tahun 2015 2016. 2015 2016 dan sampai saat ini pun tidak tergiur untuk kemana-mana. Burung. Burung. Burung dek keinginan burung untuk merantau-merantau. Burung. Lebih cenderung ngopeni sing kaya ngene. Nah. Banyak teman-teman di sana sing kira-kira habis sekolah memutuskan mau seperti apa iki bingung. Saiki nek menurut pengalamane sampean ngemek wedhus PE, dodolan wedhus PE, ternak wedhus PE prospeknya seperti apa kira-kira cerita nontek konco-konco. Prospeknya yo mandan penak si PE, mandan penak si PE. Mandan penak si PE. Jadi koyo koyo dari sisi harga mungkin ya luwe dhuwur lah katimbang sing biasa. Pernah ndak punya pemikiran aku kok lek ngimu PE oke, sanu ndak payu ngono. Pernah kepikiran ngono ndak? Yo pernah. Ning tekan gone yo penak nek adol PE. Nyatane harganya semakin nyatane saya apik, semakin ora kok saya medun ning saya apik. Mbah Kung, sini Mbah Kung. Ini dengan beberapa koleksi yang sudah jenengan miliki dan cucunya ini dari jenengan tahun 1971 teng peken sampai hari ini rego wedhus niki mundak napa medun? Mundak. Mundake ndak umum-umum ya. Lek jaman biyen lek jaman biyen kaya ngeten-ngeten iki mungkin regane sik 45 perak 50 perak sampe jenengan nom ya. Iya. Ya perlu ngung perak lurus setengah barang kuwi. Jadi cara artine iki memang mengikuti kurs rupiah ya, Mbah. Kayak ke Jawa anduke paling-paling 3 rupiah. 3 rupiah. 3 rupiah setengah. Durung ana 4 rupiah. Sampai saiki kok regane 5 jutaan iki pripun, Mbah iki? Main rego duit ya. Miturut umum jaman. Miturut umum jaman ya. Tapi menurut pengalaman jenengan berarti beternak dengan model kambing sing kaya niki kan jenenge sakniki lumine kambing kalising. Iya. Prospek ya, Mbah. Kedepan tetap harapannya menjanjikan ya. Ya. Wong masalahnya anak putu ini dan terus nih ya.
dan seperti itu teman-teman. Kita akan ulas satu lagi, tanya yang ini sebelah ini. Ini mana pinggir di ini? Mana bisa mas? Mana bisa nih? Kamu duduk aja mau lagi. Kau sudah anak anjing itu, kau apa pihak itu lagi? Nang ini, sing butuh sebelas ini. Oh iki dadi dadi iki anak-anakane wedhus saka paket kelompok tani biyen pengenaku sing 10 itu siji lanang. Iki termasuk anak-anane ya. Anak asli bener. Dan iki sing jatah sampean dinya. Iki anak pertama. Heeh. Anak pertama dan wis metu anak neh. Anakmu sing ndi ya? Sing cah iki. Lanang neh iki. Masalah iki jan anak ambu-ambune krandah iki jaman. Masuk. Iki asline iki babone kupinge ora nglempit. Kurang lempit ya. Heeh. Iki anake niki, Mbah. Kok asunge ngene iki kupinge ngene iki. Yo. Iki kawinan karo lanang ndi iki? Mujio. Ya, Pak Mujio. Oh, sing gedhe. Oh, iya 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 iya. Lah iki anak regane ra iki kok gondoken gombele calone dawa-dawa iki. Iki ra dirgani. Sanu iki mau njaluk 10.000. Wah, menjep. Wedhus njepi sing duwe mosok ra didol. Heh? Abone iki mana pisan ya? Mana pisan. Lah, tak isi pisan nang. Rong pasang. Oh iya bener mana pisan. Jadi ayo kita testimoni Mas Edi. Dengan adanya dulu kelompok tani sini dibantu pemerintah dan konsistensi dari kelompok tani panjenengan diopeni api-api dikembangbiakkan kira-kira ya dan program pemerintah itu menguntungkan keuntungan. Jadi gawe petani so sangat membantu ya. Ketika memang sih benar-benar konsisten dan bertanggung jawab, artinya nek wedhus dikei, diopeni tenan, diterusne tenan, nyatane jenengan ya dapat hasil banyak. Profite sampean kira-kira per bulan iki piro, Mas? Iki nganu lho, teman-teman. Salah satu teman kita ini profitnya per bulannya gede lho. Dari beternak dan berdagangnya. Wani lagi kira-kira iki bocorne iki. Ora wani. Iya. Yeah. Tapi pokoknya tak dikira sombong, ngono mas. Tapi jelas angka kelayakan kalau menurut panjenengan sudah di atas rata-rata. Cara nek sampean kerja ning Jogja ya. Alhamdulillah. Ya, artinya dari cuti. Dari progres jenengan sendiri dapat hasil iso nggih menghidupi jenengan sendiri dan keluarga. Iki jane arep tak gawe profil ngene judule. Omset per bulan sekian ngono. Ning iki wani ngomong rae, tak nek 10 juta anu wani rae. Ora wani. Padahal punjul lho. Tak kayak ini karena kita paham sekali profit dia itu per bulannya hanya dengan beternak dan Mbak Kuli lah ya Mbak Kuli kita loro tapi profit per bulannya memang luar biasa dan seperti itu teman-teman kunjungan kita hari ini kita berada di Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo tapi desanya Sugimoro. Nah dusunnya apa mas? Dusunnya Sugimoro. Oke. Wirosaran, desa Sudimoro di sini Wirosaran. Di sini Wirosaran. Ada materi 2 ekor yang mau dijual, anak ibu pun cempe mau ya. Nanti panjenengan semua ketika menghendaki cempe tersebut, mau tanya-tanya, mau jabri, kira-kira berkenan ra nek nomor sampean tak lebut nih. Berkenan. Nomor WA ne. Oh ya, nomornya piro aja? 082. Seru 082. Heeh. 225-677-703 nanti ditulis deskripsi apa di deskripsi ya sama di full videonya biar nanti teman-teman ada yang merespon ketika ada yang merespon sebenarnya langsung jawab panjenengan ya. Nah oke okay, seperti itu teman-teman vlog kita pagi ini memang kita menyempatkan diri nemui Mbah Kakungnya nemui Mas Edinya meng kebetulan bapak ini mbah nanti apa bubuan apa nanti rangan tidur ngasuh kayak tidur siang dan tentunya kita akan selalu ulas, kita akan selalu cari konten-konten yang memang tidak kita kok mencari berita yang tidak sesuai kenyataan. Kita akan mencari berita-berita atau vlog-vlog yang sesuai kenyataan nih, Mbak. Dan kita memang mulek-mutek di sekitaran Kabupaten Purworejo banyak sekali peternak dan kita akan coba selalu kita angkat, selalu kita ulas. Semoga juga bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semua. Syukur bagi juga ada manfaat. Dan seperti itu teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kalixing TV dengan cara di-subscribe, bunyikan loncengnya. Di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat siang dan matur nuwun.